Assalamualaikum Sobat Laundry, selamat bertemu dengan kami Laundry Ria. Sobat Laundry, sering kita lupa atau tidak mengetahui ya, bahwa tugas mesin cuci adalah tidak membersihkan, tapi hanya mencuci. Hanya mencuci. Jadi mesin cuci itu tidak mengerti, tidak tahu apakah yang dicuci itu akan bersih atau tidak. Nah, untuk mengatasi masalah itu, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum cucian masuk ke mesin cuci. Sobat Laundry, yang pertama kita lakukan adalah, maaf, kebetulan ini saya mau cuci semacam PDU ya, pakaian dinas upacara ini, habis 17-an ya, ini paskibra ya. Ini terlebih dahulu saya lepasin kancingnya ya, karena ini tidak pakai kawat yang knockdown ya, bisa dilepas waktu mencuci ya, terpaksa seperti ini, tidak saya lepas, tidak bisa dilepas ya. Yang kita lakukan pertama, kita lepasi kancing ini dari kolongnya ya. Kemudian ini bekas noda leher, lemak keringat ini ya, ini kita olesi dengan cairan cairan deterjen. Ini saya pakai deterjen bubuk ini, seperti ini, yang kita cairkan ke dalam mangkok, kita isi air ini ya, seperti ini. Kemudian kita oleskan sambil kita sikat seperti ini. Ini supaya apa? Supaya membantu mempermudah mesin cuci melepaskan noda-noda ini ya. Ini kita lakukan secara urut ya. Jadi tetap kita bantu dengan cara spotting atau menyikat. Ini SOP yang tidak boleh kita lewati, karena seperti tadi, mesin cuci tidak tahu apakah yang dicuci akan bersih apa enggak. Taunya dia adalah mencuci karena mesinnya. Jadi itu maka kita harus pintar-pintar. Selain spotting, adalah memilih kualitas deterjen. Ya. Setelah keras selesai, ketiak juga kita sikat. Ya. Karena ini juga bersentuhan langsung dengan kulit. Ya. Setelah itu, lingkar lengan. Karena ini baju lingkar lengan, kalau celana ya lingkar kaki. Ini kita balik seperti ini, supaya pinggiran dari lengan ini yang menyentuh kulit kita bisa kita lakukan penyikatan seperti ini, sehingga noda-noda lemak keringat dapat mudah terhindar atau hilang, maaf itu ya. Demikian Sobat Laundry, baru setelah itu nanti kita lipat seperti ini supaya kancing ini tidak berbenturan, supaya tidak lecet. Ini kita tekuk, baru kita masukkan ke dalam mesin cuci. Demikian Sobat Laundry, sedikit kami berbagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa berbagi pahala dengan cara tekan subscribe, like, dan komen. Salam Laundry, salam kebersihan.